Iri bilang bos. Iri bilang bos. Dan semoga sukses. Ya, amin. Terus apa yang diinginkan dicita-citakan. Mereka kembar juga. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleselaran, channel yang selalu membahas tentang Lesti dan Bilar. Ya, kabar terbaru dan terupdate tentang mereka berdua yang selalu menyanyikan keuan dan keromantisan hubungan mereka. Pernikahan Rizky Ridho dengan Nadia Mustika yang seumur jagung memang sepertinya akan berakhir dan sekarang berada di ujung tanduk. Entah karena memang ada masalah lain atau karena Rizky Ridho dianggap belum bisa move on dari mantannya yakni Lesti Kejora, sehingga hal itu memicu dirinya yang selalu berusaha membandingkan istrinya dengan mantan kekasihnya itu, sehingga berbagai kesempatan ia nampak sendiri. Ya, Lesti memang begitu menggoda dan semakin mandiri dan sukses dengan karirnya. Yang paling menarik dan mencuri perhatian ketika Rizky Ridho mengelai postingan yang seakan mendiskreditkan, seakan dia itu nyinyir dan berusaha membuli Lesti sang mantan kekasih, yakni akun Buhairia underscore IR68 yang mengatakan pada Lesti langsung tag Lesti pakai jilbab kelakuan mirip murahan. Ini contoh artis dong dot korban keserakahan orang tua ayah Lesti Kejora, langsung tag sama ayah Kejora yang hobi jualan sampai dengan menghalalkan apa dihalalkan agama, menggadaikan agama, dan meng-tag Rizky Billar juga makin blur alias mabuk dunia karena kelewat tinggi seleranya tak sesuai dengan kemampuannya. Jangan ditiru ya anak-anak ibu seantero Nusantara, khususnya di lingkungan ngetek langsung beasiswa underscore RI. Nikah itu mudah, jadi jangan kalian persulit, apalagi ukuran matrinya. Ya, ukurannya matre. Kita akan lihat kemesraan mereka ya. Aha. Dot Leslar, apa hasil dari akhir dari ya yang dipamerkan untuk mengambil keuntungan dunia dengan menggadaikan murah agama. Dimulai dari dagunya si Lesti underscore Bilar. Tentu hal ini mencuri perhatian semua, apalagi Rizky Ridho di sini like unggahan dan caption tersebut. Sungguh sesuatu yang sangat naif sekali, karena sebagai mantan kekasih harusnya dia memberikan support terbaik bagi mantannya Lesti Kejora untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan bebas dari nyinyiran sosok-sosok atau orang lain yang berusaha mendiskreditkan dirinya. Namun nyatanya Rizky Ridho di sini suka menyuka apa yang disampaikan hater ya, tepatnya di sini bukan fan tapi hater Lesti dan Bilar tentunya. Ya, sesuatu yang sangat ironis sekali. Namun like yang dilakukan oleh Rizky Ridho itu sekarang sudah tidak ada lagi, artinya sudah dicabut atau menghapus like-nya untuk akun Buhairia tersebut. Tentu hal ini menandakan bahwa Rizky Ridho telah berubah pikiran atau takut ketahuan. Apalagi beberapa waktu lalu sempat mereka yakni Rizky Ridho dan Isda menangis di salah satu acara dangdut di televisi swasta. Ya, mereka mengungkapkan
ingin bebas dari hater yang selalu mencibir dan akhirnya dia menuding salah satu fan dari Lesti dan Bilar terkait hal tersebut. Namun nyatanya dia menyuka hater ataupun ya orang yang berusaha mendiskreditkan mantannya tersebut, yakni Lesti maupun Bilar. Sungguh sangat ironis sekali. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait kelakuan si Rizky ini? Jangan lupa kalau komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini pada sahabat kalian. Semoga kalian juga dimudahkan rezekinya. Yuk, bye-bye.